Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini cikgu akan berkongsi bagaimana untuk mahir matematik. Okey, langkah pertama ialah apabila anda membuat matematik, anda perlu cuba buat langkah anda sendiri. Okey, cuba sebaik mungkin membuat langkah anda sendiri tetapi masih menggunakan formula yang telah yang sebenar. Okey, dan yang kedua, okey, anda perlu baca dulu pelajaran yang akan anda pelajari, kemudian anda perlu ambil nota perkara-perkara penting dan awak perlu melakukan contoh masalah. Okey, dan seterusnya yang ketiga, anda perlu cuba selesaikan beberapa masalah matematik dengan jawapan. Okey, langkah keempat ialah anda perlu semak jawapan anda. Setelah anda cuba buat soalan, anda semaklah jawapan anda tu. Kalau anda mendapat jawapan dengan betul, anda boleh bergerak ke soalan lain. Okey. Jika anda mendapat jawapan yang salah, apa pula anda buat? Okey, lihat di mana anda buat kesilapan dan cuba perbaikinya. Okey, itu langkah keempat. Okey, seterusnya untuk langkah kelima, anda perlu dapatkan bantuan wak. Contohnya daripada rakan anda yang lebih baik pengetahuan matematiknya ataupun daripada guru anda. Okey? Anda harus sentiasa ingat bahawa adalah bagus untuk membuat kerja dengan sempurna. Tapi tiada sesiapa yang dapat melakukan semuanya dengan sempurna dan betul sepanjang masa. Okey, jika anda tidak mendapat jawapan betul, anda perlu mengkaji dan memperbaikinya. Okey? Itu perkara keenam yang anda perlu lakukan untuk anda terus mahir dalam matematik atau matematik tambahan. Okey, yang ketujuh. Okey, jangan biarkan diri anda lupa pelajaran yang telah anda pelajari. Okey, dari semasa ke semasa anda perlu mengambil tindakan dan mengkaji, membuat latihan. Okey, supaya anda terus dapat mengingat langkah demi langkah untuk menyelesaikan sesuatu permasalahan ataupun formula. Okey? Anda boleh juga terus mengulas apa yang anda telah pelajari. Okey, seperti anda mengajar seseorang. Okey? Itulah adalah antara tindakan yang bagus. Jika anda mengajar kepada orang lain, ilmu anda akan terus kekal, malah Allah akan tambahkan lagi ilmu anda. Okey? Dan seterusnya. Okey, seterusnya sebelum ujian matematik ataupun ujian matematik tambahan, anda perlu belajar beberapa hari sebelumnya dan berbincang dengan guru anda tentang tajuk-tajuk yang anda mungkin tidak mahir ataupun tajuk-tajuk yang anda telah terlepas ataupun tidak faham. Okey, yang kesembilan, okey, menghafal matematik asas. Apa dia matematik asas? Okey, matematik asas seperti operasi tambah, tolak, bahagi, darab, malah pecahan. Dia akan membantu anda melakukan segala-galanya. Okey? Jadi anda perlu ingat fakta matematik yang ringkas dan matematik asas supaya anda lebih mahir untuk menjawab matematik dan ataupun matematik tambahan. Okey? Fakta yang ke-10 iaitu anda sentiasalah melatih ingatan anda dengan cara yang pertama, anda boleh menghafal formula. Okey? Hafallah formula. Okey, yang kedua, membuat latihan. Sentiasa membuat latihan. Sekurang-kurangnya 10 soalan setiap hari. Okey, dan yang ketiganya, anda perlu meneliti contoh-contoh penyelesaian masalah matematik. Sekarang ni ada banyak buku di pasaran yang memberi soalan dan memberi contoh jawapan. Jadi anda boleh belajar daripada contoh jawapan tu untuk anda lebih maju dalam mata pelajaran matematik dan matematik tambahan. Okey, selamat belajar. Terima kasih. Salam sayang daripada Cikgu Zurina.